Kalaulah kita tahu ini malam terakhir
untuk kita berjumpa dengan sanak saudara. Malam terakhir untuk kita berada di atas muka bumi. Esok kita akan berada di alam lain, alam barzakh. Macam mana perasaan? Jadi masing-masing kita tanya, bila malam terakhir untuk kita? Malam ini, malam esok. Yang penting ini malam terakhir. Saya tak dengar pengumuman iban besar raja-raja. Jadi saya kira ini malam terakhir bulan Syaban. Buat tuan-tuan dengar lebih dahulu, buat kebetulan pada saya malam pertama lah jadinya. Selalu orang syok malam pertama nanti lah katakan. Jadi malam terakhir bulan Syaban, sebelum kita insyaAllah sama-sama menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkabulkan, menerima permohonan kita yang kita mulakan, di mana doa kita warisi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya Imam Ahmad meriwayatkan bahawa bila Nabi mengetahui masuknya bulan Rajab, maka doa Nabi ialah Allahumma bariklah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami, biarlah denyut nadi sampai ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah ini penghujung malam terakhir bulan Syaban, kita nak masuk ke bulan Ramadan. Nanti kita tengok apa pula doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila Nabi mengetahui masuknya bulan Ramadan, maupun apabila Nabi melihat sendiri anak bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati segala kejayaan, segala amal ibadah yang telah kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk dapat kita sama-sama insya-Allah menghargi Ramadan Al-Mubarak pada kali ini. Jadi sudah tentu atas nama persiapan untuk kita berada dengan jaya di bulan Ramadan Al-Mubarak, saya pilih tajuk tentang Ramadan, tajuk tentang puasa, untuk kita menyambung bicara tentang mukjizat ilmiah, mukjizat saintifik, fakta-fakta ilmiah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Al-Quran, maupun apa yang kemudiannya dijelaskan juga dengan terperinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu, dasar perbincangan kita berkenaan dengan keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu fakta, atau lebih tepatnya tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita bicarakan ialah berkenaan dengan mukjizat maknawiyah, mukjizat maknawi, iaitu menerusi Al-Quran, dan begitu juga apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkenaan dengan itu, pengarah kitab kita gunakan sebagai perbincangan, pengarah Syekh Abdul Majid bin Aziz Az-Zindani dalam kitabnya menyatakan, al-ilmu bi bayyinatir rasul wa mu'jizatihi wa al-ilmu alladhi yajibu an ya'khudha minhu kullu muslim, yaitu ilmu berkenaan dengan keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kajian kita tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah ilmu yang wajib untuk diambil. Maknanya bukan kata bila wajib di sini, oh siapa tak belajar mukjizat, siapa tak belajar, tak mengaji kitab, dia berdosa, dia masuk dalam fardu ain. Tidak begitu. Tetapi apabila dia tidak diindahkan, tidak diperdulikan, bahkan dilupakan, maka seluruh umat Islam bertanggungjawab ke atas perkara itu sendiri. Itu disebutkan di sini, ma yusabbitu lahu sidqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana ilmu tadi ialah suatu ilmu berkenaan dengan mukjizat tadi. Fahamnya kita tentang apa maksud mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ialah suatu perkara yang memahamkan kita tentang kebenaran fakta penjelasan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu qad jaa'a bil haqqi min rabbih. Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa suatu kebenaran
Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan mereka-reka. Dia bukan bawa cerita dongeng. Dia bukan nak jual produk dia. Tidak. Sama sekali. Wa innama dia bawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tugas Muhammad tadi adalah Rasul, messenger yang menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mewajibkan Nabi untuk memberitahu umatnya, wahai Muhammad, perintahkan salat kepada umat yang akhirnya jadi 5 kali sehari semalam. Itu jugalah Al-Quran. Dan fakta-fakta yang kita dapat dalamnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan garam mentik di sini. Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Apakah orang yang mengetahui bahawa sungguhnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhanmu berkenaan dengan kebenaran. Min rabbikal haq. Orang ini tahu bahawa ini bila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, oh dia faham. Ini ayat Allah, ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaman huwa a'ma, sama keadaannya dengan orang yang buta. Buta di sini bukan buta mata, buta penglihatan, tapi buta mata hati, akal fikiran. Dia dengar macam orang dengar sebenarnya Allah, Allah, Allah. Ada juga orang ini tengok kan, orang bagi sebab ini lalu je depan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Begitu juga wanita yang tak buta awak, dengan selambanya dia melalui rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dipanggil Allahu Akbar, besarkanlah Allah. Dengan membesarkan Allah itu, pastinya ya, hatinya akan tunduk untuk dia menutup bahagian auratnya. Tapi bila kata Allah, bila dia buta, buta akal fikirannya, buta mata hati, maka dia tidak akan dapat mengambil manfaat dari apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menutup ayat ini, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, orang yang mengambil peringatan, mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah, daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga mengambil manfaat dari Al-Quran ini adalah ulul albab, mereka yang sentiasa membuka mata hatinya, akal fikirannya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua muslimat dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tajuk perbincangan kita berkenaan dengan Ramadan, maka saya ambil salah satu daripada saya sebutkan di sini faktanya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang perkataan asyam atau saw atau menggunakan kata kerja. Lalu kita sebutkan bila berbicara tentang ayat Al-Quran, berbicara tentang fakta, maka sama ada Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam bentuk kata nama ataupun kata kerja, either in noun or in verb. Sama ada kata kerja itu past tense ataupun present tense, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Maka berkenaan dengan perkataan saum, siam yang membawa maksud puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Saya ambil satu je lah. Kalau nak sebutkan 12 semuanya sekali, maka panjang mungkinlah akan disebutkan oleh para penyampaian yang lain insyaAllah, juga dalam bulan Ramadhan. Jadi saya ambil satu, menerusi ayat dari surah Al-Baqarah ayat 185. Kita baca, kita lihat, dan kemudian kita jelaskan kajiannya, dan kita bandingkan dengan apa yang dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan modern, dan begitu juga apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW.
itu ayat 185 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahisyaitanirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. يعني هاي الآية kemudiannya kata Allah Subhanahu wa ta'ala tashkur وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, supaya kalian bersyukur. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mulakan dengan syahrul Ramadhan. Bulan Ramadhan itu ujungnya ayat dia لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, supaya kalian bersyukur. Bersyukurlah apabila Allah mendatangkan untuk kita Ramadhan. Bukan kita untuk jadikan susah hati, oh ini jadi letih lah ni, kurang tenaga untuk kerja, kurang tenaga untuk beribadah. Tidak sama sekali. Baliknya, syahrul Ramadhan, datangnya Ramadhan itu dan satu-satunya nama bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Allah datangkan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa ada pada Ramadhan? Itu kata Allah, hudan lin-nas, unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Di mana kita tahu, bahkan kita pun tahu tiap-tiap tahun ada nuzul Quran, cuti. Kita tahu nuzul Quran 17 Ramadhan cuti. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya al-Quran. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia dan menjadi pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Baik. Fakta ini yang kita nak jelaskan yang pertama ialah faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini dia, siapa syahida, siapa melihat. Syahida di sini maknanya ra'a. Siapa hadir, siapa melihat asy-syahra, siapa melihat bulan. Artinya siapa tengok anak bulan. Sebab itulah kaedahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yat wa aftiru li ru'yati fa in ghamma alaykum fa akmil. Atau dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqdiru. Maknanya berpuasalah kalian li ru'yat, apabila kalian melihatnya, melihat, melihat anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah apabila kalian melihat. Ayat maksudnya takkanlah tiap-tiap hari nak kena tengok anak bulan. Tak begitu. Di aftiru di sini, sambutlah lebaran, sambutlah Syawal apabila juga kalian melihat. Artinya kaedahnya sama, nak masuk bulan Ramadhan tengok anak bulan, nak menyambut Syawal, menyambut hari raya pun kena tengok anak bulan. Fa in ghamma alaykum, kalau ghamma maknanya ada awan pelindung tak nampak, maka kata Nabi faqdir, kekadarkan. Sebab itu apabila berbicara tentang hisab, maka hisab juga boleh kita guna pakai untuk menyatakan sama ada bulan tersebut dia jumlah dia 29 ataupun 30. Dan itu kita tahu bahawa ya, di kalangan umat Islam ni betul-betul ada orang persoalkan, ya apalah ni, dia kata orang Islam ni tak boleh bersatu. Nak tentukan puasa pun, Brunei kata hari ni puasa, Indonesia kata esok puasa, Malaysia kata, Saudi kata, kenapa tak bersatu? Terlihat bagaimana dalam hadis disebutkan, begitu juga apa yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi, cerita Abu Quraib yang mana dia pergi ke Syam, itulah Suria, Suria yang berdarah, Syria yang berdarah, Syam lah tu. Dia pergi ke Syam sana. Dia, ya, bila dia pergi ke Syam, dia dapati di situ orang nampak anak bulan. Maka dimulakan Ramadhan awal daripada penduduk Madinah. Bila dia balik ke Madinah, dia tanya orang, rupanya penduduk Madinah
pada masa penduduk Syam memulakan ibadah puasa, penduduk Madinah belum lagi memulakan ibadah puasa. Kenapa? Kerana mereka ikut kaedah yang telah pun dipesankan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi pesan ni wasiat ni, maknanya para sahabat akan memegangnya, akan ingat dan akan amalkan. Dia bukan setakat ingat-ingat lupa, tak. Sahabat tidak begitu. Dia ingat dan dia amalkan dan dilakukan persis seperti mana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi tak hairanlah kalau pada hari ini kita kata kenapa di Indonesia puasa tak sama dengan Malaysia. Maka kita ada para ulama yang diberikan authority untuk menyelesaikan perkara tersebut, dan begitu juga al-umara yang bertanggungjawab untuk mengumumkan berdasarkan kepada authority yang diberikan kepada para ulama tadi. Maka al-umara, pemerintah ni tadi, dia kena keluarkan suatu pengumuman. Penyimpan salah dalam keadaan Alkitab. Orang lain, tempat lain dia ada penyimpan umum besar dia. Jadi begitu. Baik, kenapa saya sebut ada fakta ilmiah di sini? Kita lihat Allah Subhanahu wa Taala, faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Maknanya Allah Subhanahu wa Taala menyatakan dalam ayat ini tanda maha berkuasanya Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala sebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-33. Apa dia kata Allah Subhanahu wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Maknanya Allah Subhanahu wa Taala kata matahari dan bulan itu dijadikan sakhara, ini diperhambakan. Macam mana maksud diperhambakan? Maknanya Allah jadikan matahari dan bulan sebelum daripada Allah Subhanahu wa Taala menciptakan manusia, siaplah dunia ni, alam bumi ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Taala tentukan kawal selia, control orbit perjalanan matahari, bulan, pertukaran siang dan malam untuk apa? Untuk tujuannya tasykhir, memudahkan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kan dari awal dia dah sebut, ya Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Macam mana nak tentukan waktu solat? Kalau datuk nenek kita dulu ambil kayu, ukur bayang-bayang. Dah masuk azab Zuhur belum? Dah ni dah nampak ni bayang-bayang. Dah masuk azab belum? Dah nampak. Jadi begitu juga dalam hal puasa, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Nak puasa tengok anak bulan. Bulan tu siapa punya? Siapa punya bulan tu? Manusia punya. Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Allah beri arahan, nak puasa tengok anak bulan. Dan siapa menyaksikannya, maka adalah falyasum, taklah dia berpuasa. Bukan sekadar dia akur dengan perintah ibadah puasa itu tadi, but in the same time dia ada sense, dia ada kefahaman, ini dia anak bulan. Tanda Allah Subhanahu wa Taala mengawal selia bulan sehingga nampak kelihatan untuk manusia, untuk hamba-hambanya memulakan ibadah. Dalam hal ini ibadah puasa. Dan begitu juga tersebut tadi contoh perbandingan yang lain tentang solat. Dan begitu juga dalam ayat 187. Ayat 187 surah Al-Baqarah, apa dia kata Allah Subhanahu wa Taala? Pagi-pagi. Maknanya bukan suruh kita sibuk-sibuk pagi-pagi kita tengok langit, tengok langur sana langur sini, tidak. Tapi sekali lagi dalam ayat 187 Allah Subhanahu wa Taala memberikan satu indikator pada kita. Apa dia kata Allah? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sekarang kita senang ada pengumuman waktu imsak. Taulah 10 minit sebelum waktu subuh. Dulu datuk nenek moyang kita mana ada TV, mana ada radio, mana ada pengumuman waktu imsak. Ya, ada pun signal daripada tu ayam jantan. Dah dini hari. Signal itu. Jadi Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat ini tadi
memberitahu keterkaitan kita. Dulu kita belajar sekolah ada alam dan manusia. Tapi sayangnya dia tak masukkan unsur-unsur Al-Quran, pengajaran Al-Quran, unsur-unsur pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalamnya. Nah, kerja kita lah ni generasi ni untuk kita fahamkan pada diri kita, anak cucu kita dan generasi seterusnya bahawa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghubungkan manusia dengan alam yang dijadikan. Sama keadaannya dengan ibadah puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah sampai tiba waktu untuk stop. Hatta kata Allah sampai yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Artinya sampai kalian mengetahui masuknya waktu fajar. Ya, benang putih daripada benang hitam kata Allah. Memanglah tak nampak mana benang putih, mana signal menunjukkan. Ya, bila kita ada kepandaian, kita tengok dengan clearly daripada satelit, daripada peralatan apapun namanya, nampak pada kita, oh, dah masuk waktu fajar. Artinya stop, jangan makan dan minum, start mulakan, mulakan ibadah puasa. Baik, berkenaan dengan tengok anak bulan kita. Jadi kita sebut bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui masuknya bulan Rajab, Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Baik, apa pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ataupun apabila mengetahui ada sahabat beritahu Rasulullah, inni raaitul hilal. Ya Rasulullah, aku nampak hilal, nampak anak bulan Ramadan. Ke Rasulullah pun ya, memberikan arahan ada kepada Bilal bin Rabah untuk ya, mengazankan atau memberitahu, mengumumkan tentang ketibaan bulan Ramadan, esok puasa. Baik, dalam riwayat yang dikeluarkan daripada ya, Abdullah bin Umar, itu juga ya, oleh para sahabat yang lain dalam hadis yang ya, sahih ataupun ya, dalam darjah yang lain, hadis ini dihukumkan sebagai hasan. Ya. Baik, kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan begitu juga Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Ini doa. Ini kita hafal sama-sama. Saya tahu tuan-tuan. InsyaAllah sedia untuk amal. Allahumma ahilhu alayhi. Ya, Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah ila khairin wa rushdi. Apa dia doa? Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman. Ha, dia baca betul-betul. Nah, saya pun kena baca betul-betul lah di depan dia ada kamera yang salah pula nanti. Ha, orang kata saya mengajar tak betul ke, ajaran sesat ke tak betul ke, tak. Saya punya license kena tarik balik. Ha. Jadi apa dia kata Nabi? Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman. Ha, baris dia pun kena baca betul-betul. Bil amni. Dia tak boleh tukar jadi baris dhamma. Kalau baris dhamma jadi bil amna. Atau kalau baris atas jadi bil amna. Ha, dia tak boleh. Dia kena bil amni, kena baris bawah. Macam Imam Ibnu Malik mengajarkan pada kita tentang baris ni. Apa dia kata Imam Ibnu Malik dalam Al-Fiyah dia? Bil jarri wa tanwini wa nidawa'an wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Apa kata Imam Ibnu Malik? Kenaan dengan grammar. Bil jarri, baris bawah. Dia kata bil jarri. Apabila satu naun kata nama itu didahului oleh huruf jar. Macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah tuan-tuan dengar Ustaz Rusli baca Bismillahirrahmanirrahim? Asalah kalau macam tu nak macam itu. Tak ada orang baca Bismillah. Semua baca Bismi. Kenapa? Kerana ba depan dia. Ha, jadi kita tahu. Begitu juga perkataan ya, Al-Amnu masalah. Dia tidak boleh dibaca Al-Amnu bila masuk ba pada dia. Mesti baca Bil-Amni. Siapa baca Bil-Amnu itu sesat. Ha, tak lain yang tak bukan itu. Salah bacaan itu, tak betul lah bacaan itu tadi. Jadi apa dia? Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu khairin wa rushdi. Nah, kenapa saya sebutkan ya,
sini kerana ini amanah ilmiah yang insyaAllah bila kita sama-sama dapat baca, dapat laksanakan, kita akan dapat pahala kerana mengikuti sunnah Nabi SAW dan kita dapat kebaikan. Sebab ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ya Allah, ahilu alayna bil amni wal iman. Kita kan ada buka apa saja, kepuk member card. Nak dapat diskaun beli minyak, nak dapat diskaun beli barang, member card tu apa, macam-macam lah privilege dan sebagainya. Jadi perkataan Nabi Allahumma ahilu alayna bil amni wal iman, maksudnya ya Allah, jadikanlah Ramadan itu tadi untuk kami, kami jadi ahli kepada Ramadan. Ah, begitu. Fahaman daripada doa ini tadi. Ya Allah, jadikanlah kami member of Ramadan. Jangan jadikan kami orang asing dalam bulan Ramadan. Maknanya tidak mengambil manfaat daripada kedatangan Ramadan. Macam biasa. Macam, saya tak tahu, saya dah cerita tentang bukan nak mengumpat, nak mengerti sesiap. Saya pernah dapat satu jemputan. Satu kelab, kelab golf lah, untuk berbuka puasa. Baguslah tu dapat jemputan. Tapi kita pun sabda lah, sabda nak berbuka puasa. Masing-masing ada orang Islam dan ada juga non-Muslim yang dia pun sabda sama. Jadi saya dan beberapa orang teman solat lah di surau. Kemudian bila balik tu, tengok yang tadi, yang Muslim tadi tu, dia masih sabda neraka sama dengan non-Muslim yang tadi. Jadi mana ahli Ramadan itu tadi? Nak sebut Ramadan bukan hanya untuk berlapar dahaga, tapi Ramadan artinya melaksanakan semua yang dituntut oleh Allah SWT. Artinya jangan cuma lapar dan dahaga, puasa itu dilaksanakan atas nama lapar dan dahaga. Bagaimana dengan solat? Jadi jangan gunakan mengatasnamakan berbuka puasa untuk menidakkan solat. Dalam hal, dalam kes yang saya alami sebentar tadi, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk melakukan momentum, untuk memiliki momentum perubahan dalam diri kita sendiri sebelum daripada kita melihat perubahan yang berlaku pada orang lain. Jadi apa dia kata Nabi? Allahumma ahilu alayna bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah Ramadan itu untuk kami menikmatinya, beribadah di dalam keadaan aman. Mudah-mudahan mudah-mudahan Syria yang berdarah, Damsyik, Damascus yang berdarah itu tadi akan kering daripada darah umat Islam yang tidak berdosa. Sebab itu kita tanya, wahai Bashar al-Assad, atas nama apa anda menyembelih rakyat anda? Kita sembelih ayam pun atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Disembelih orang atas nama apa? Jadi sebab itu dalam doa yang kata Nabi, minta aman dan iman, dan dalam keadaan iman kita melaksanakan puasa. Wassalamati wal Islam, dan begitu juga dalam keadaan selamat, sejahtera wal Islam, dan dalam keadaan kita melakukan sesuai dengan tuntutan Islam. Lalu kata Nabi SAW, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita lihat penjelasan daripada hadis ini, antaranya waktu itu masih ramai lagi orang yang merujuk kepada ahli nujum. Ahli nujum kan setakat pak belalang atau pak punya puan, banyak pak lagi dalam waktu itu ahli nujum, dan mereka mempercayai bahawa bintang-bintang itu mempunyai kuasa. Jadi sebab itu Nabi menyatakan dalam kes ini, bila melihat anak bulan, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi penutup pada doa ini, hilalu khairin wa rushdin, anak bulan yang membawa kebaikan, wa rushdin, dan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi itu dia doa yang pendek saja. InsyaAllah sama-sama dapat kita amalkan. Jadi kita sebutkan fakta ilmiah yang bila Allah perintahkan tengok anak bulan, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kita faham perjalanan matahari dan bulan, pertukaran siang dan malam, semuanya menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menginsafkan kita betapa Allah Subhanahu wa taala sebagai as the provider, as the provider and the sustainer of the world, menyediakan prasarana untuk insan ini tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, so that insan ini tak ada excuse. Dia tak ada excuse, dia tak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah, oh nak tahu Ramadan, tengok anak aku tak? Nak tahu masuk tak waktu solat? Ada hadiah penentuan. Jadi jangan banyak songin, jangan banyak alasan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah dengan jaya. Muslimin muslimat sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walaupun sebelumnya Allah menjelaskan banyak hukum hakam yang terdapat dalam ayat ayat ini, begitu juga ayat-ayat yang lain disebutkan tadi fakta dia. Bagi yang mungkin agak terlambat, ada 12 tempat di mana Allah membicarakan tentang perkataan saum siang, tentang puasa. Tapi khusus berkenaan dengan puasa Ramadan ini, Allah menjelaskan sebanyak 4 ayat dalam surah Al-Baqarah, termasuklah ayat yang menjadi dasar perbincangan kita pada malam ini, iaitu ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Ini apa dia kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana marid", sebelum daripada yuridullah. Ada ayat dia, 4 itu, "Wa man kana maridan aw 'ala safar". Siapa yang sakit, tak mampu dia untuk berpuasa pada hari itu, ataupun dia bermusafir, dia diberikan rukhsah keringanan. Orang yang musafir ni kerana masyaqqah, kerana kepayahan, dia diberikan keringanan. Artinya tidaklah dia tak boleh tidak kena batalkan puasa, kena buka puasa, tidak. Satu pilihan kepada dia, kalau dia merasakan dia tidak mampu dalam perjalanan tadi untuk dia melaksanakan ibadah puasa, dia boleh berbuka. Tapi fa'idatun min ayyamin ukhra, taklah dia ganti pada hari yang lain. Itu juga bagi mereka yang sakit, yang menjadikannya tidak mampu untuk berpuasa. Jadi signalnya apa di sini? Mana kita tahu dalam kajian menyatakan bahawa ibadah puasa itu sendiri memberikan kesihatan, merupakan satu cara untuk mendapatkan kesihatan yang tidak dapat ditandingi dengan kaedah-kaedah perubatan apa-apa. Kerana kita tahu kajian menunjukkan pakar-pakar perubatan, doktor-doktor mengakui sama ada yang Muslim maupun yang non-Muslim, dia mengakui bahawa puasa ni, fasting ni merupakan cara yang terbaik untuk membina semula tisu-tisu organ yang telah pun rosak, khususnya bahagian digestion system, bahagian penghadaman. Begitu juga berkenaan dengan organ-organ yang lain, semuanya memerlukan kepada apa yang disebut sebagai fasting. Bezanya bagi ahli-ahli perubatan yang non-Muslim ini, mereka hanya mengambil manfaat daripada lapar dan dahaga. Dia kata lapar dan dahaga ni is very good untuk cure penyakit yang dideritai oleh manusia, maupun untuk mengeluarkan toksin yang terdapat. Bila dia konsum pil ke ubat apa, maka dia ada kesan sampingan, dia ada side effect. Jadi dengan kata mereka bypass dengan berpuasa, dengan berlapar dan dahaga dalam tempoh yang tertentu, itu akan memberikan cure, memberikan kesembuhan kepada tubuh badan. Bezanya dengan kita ialah apa yang sebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat seterusnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki daripada ibadah itu tadi, sama macam Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang solat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Na'udzu billahi min dzalik. Janganlah hendaknya ada di kalangan orang Islam yang merasakan
keberatan untuk mendirikan solat. Kenapa? Kerana setiap ibadah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya sebagai apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan sebagai cara untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara ini bagaimana kata Allah? Bis-sabri dengan bersabar dan mendirikan solat, mengerjakan solat. Maknanya dengan solat itu tadi memberikan yang pertama menghubungkan silah, menghubungkan manusia dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada solat, pada rukun solat, mula dengan takbiratul ihramnya, i'tidalnya, rukuknya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, kesemuanya memberikan satu cara rawatan kesihatan yang tidak dapat ditandingi sama ada oleh yoga ke, oleh tai chi ke, qigong ke, silat cekak ke, silat pulut ke, silat pengantin ke, sama sekali tidak akan mampu untuk menandingi ibadah kaifiat solat yang di dalamnya ada takbiratul ihram, ada i'tidal, ada rukuk dan ada sujud. Dan sebab itu jugalah dalam siri terdahulu kita dah sebutkan bahawa bahagian depan yang disebut dalam istilah ubatannya sebagai prefrontal area atau frontal lobe yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Alaq Nasiyah. Perkataannya nasiyah, nasiyatin kadibatin qadiyah. Ternyata cara yang paling baik untuk oksigen sampai ke bahagian frontal area, prefrontal area, frontal lobe ni, bahagian otak depan ni tadi, adalah dengan sujud kepada Allah Subhanahu. Itu juga apabila berbicara tentang puasa. Na'udzubillah, janganlah hendaknya ada di kalangan umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang merasakan satu bebanan, satu kepayahan apabila tibanya Ramadan, apabila tibanya perintah untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Kerana kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan menunaikan ibadah puasa tadi, sebenarnya Allah menghendaki kesenangan, kemudahan pada kalian dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Dan kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullah. Dan mana Allah Subhanahu wa taala sebut sini, siapa sakit dia dibenarkan untuk berbuka puasa, tidak berpuasa pada hari itu, tapi dia kena tukmilul iddah untuk menyempurnakan bilangan hari tadi, maknanya 29 ataupun 30. Again, rujuk kepada mana? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita jangan bergaduh, jangan bertekak soal menentukan tarikh Ramadan dan tarikh Syawal ni tadi, apa dia? Sempurnakannya dengan bilangan yang sama ada 29 atau 20. Asal dengan puasa 28 hari sudah. 28 hari kemudian diklaim. Kata dah cukup Ramadan. Tidak. Tukminul iddah hanya 29 ataupun 30. Dan kemudian kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya kalian bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wala'allakum tashkurun, dan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil saya ambil sedikit masa lagi untuk saya menyentuh bab sahur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadisnya 1096. Kan Allah telah sebut dalam ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan pada kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dituntut, diwajibkan pada golongan sebelum kalian, pada golongan Bani Israel misalnya, supaya kalian bertakwa. Jadi Nabi sebutkan bab, saya sentuh di sini babnya, bab sahur. Kata Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatus sahur. Ini maknanya kita kena concern
bab sahur. Jangan kita bertanggapan tak apa, dia kata saya boleh tahan. Memang makan lepas makan moreh itu dah cukup dah. Dah cukup dah bagi saya. Tak payah nak bangun sahur. Lecehlah dia kata. Jangan cakap begitu. Kenapa? Nabi mengingatkan. Di banyak hadis tentang sahur ni. Petik satu. Mungkin satu dua. Nah, yang pertama tadi apa dia? Kata Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab. Beza di antara puasa kita dan puasa ahli kitab. Puasa Yahudi dan Nasara adalah akalatus sahur. Makan sahur. Jadi kita nak berbeza daripada golongan sebelumnya. Golongan yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang dah tak betul ni tadi. Yahudi dan Nasara, ahli kitab. Ada kawan bagi tahu, dia kata dia belajar di England. Di England ni lain daripada mazhab Protestan, Anglican, Roman Catholic. Ada juga yang disebut sebagai Unitarian. Unitarian ni dia beriman kepada Allah dan dia yakin bahawa Isa itu bukan anak Allah. Dia tak ada konsep Trinity. Dia yakin bahawa Isa itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau macam tu okey, clear lah. Apa lagi? Beza dia tak nak menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak nak. Dia fail untuk mengucap syahadah. Jadi macam Muslim ke tidak? No way. Macam orang kata by British laws. No chance. Dia kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak cukup setakat mengaku Allah itu Isa, Isa itu sebagai Rasul utusan Allah. Bila datang syariat Muhammad kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru settle dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut di sini, orang seperti ini, ahli kitab, disebutkan oleh Nabi berdasarkan hadis Nabi ini, mereka puasa tapi mereka tidak bersah. Maka pentingnya waktu sahur itu tadi, selain daripada hadis-hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang waktu yang penuh barakah di waktu sahur kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala meninjau ibadah kita. Bila kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala dengan segera akan memberikan keampunan. Bila kita memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur itu tadilah waktu yang mustajab, Allah memperkenankan permintaan kita. Lagi apa dia? Dalam Sahih Bukhari nombor hadisnya 1923 dan begitu juga hadis riwayat Muslim yang lain 1095. Apa dia kata Nabi? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada barakah. Nabi sebut begitu. Nabi tak jelaskan sahur ni tadi dia akan memberikan tenaga. Bila kita lihat apa yang diulang oleh para ulama, antaranya antara ilmuwan moden Dr. Syekh Ahmad Al-Qarni dalam kitabnya berkenaan dengan puasa menyebutkan ada banyak keberkaitan sahur. Satu yang pertama, ihya'us sunnah, iaitu menghidupkan sunnah. Macam juga kita jangan condemn orang yang pakai kayu sugi. Pokok-pokok semua dia. Maknanya bila dia menggunakan kayu sugi tadi, hendaklah dia bersihkan. Jangan pula kawan sebelah yang tak kira boleh ram itu terbau pula mulut dia tu akibat daripada sugi. Janganlah begitu. Maknanya kita jangan condemn sunnah sekecil apa pun kerana itu menghidupkan sunnah. Bila menghidupkan sunnah, dia mendapat pahala dan keberkatan kerana menghidupkan sunnah. Itu juga disebutkan dalam bab sahur ini tadi. Jangan ditinggalkan. Jangan ignore. Jangan dilalaikan, diabaikan. Dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, nuzulullah tabaraka wa taala ila samai dunia. Itu tadilah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maknanya kita dah sebut tadi. Allah bertanya dalam hadis kursinya, hal min mustaghfirin astaghfirullah. Ada sesiapa di kalangan hamba-Ku yang sedang beristighfar, mohon ampun, Aku ampunkan waktu itu juga, on the spot. Allah ampunkan. Bila waktunya? Waktu sahur. Lagi yang ketiga, tashilu sawm fil nahar, iaitu memudahkan ibadah puasa itu di siang.
Tuhan. Dan waktu sahur itu waktu yang barakah, Allah berkati. Walaupun kita cuma, ya katalah cuma mampu meneguk seteguk air, tak lalu sangat nak makan, tak ada selera, kita minta biarlah, ya, biarlah kita berselera sama macam kita berselera masa berbuka puasa tu. Tak kenapa, tambah tu 3 pinggan kalau itu yang memang sesuai untuk portion kita, kan? Macam saya, tangki kecil, tangki klise kan, dia kecil lah tangkinya. Tuan-tuan, macam orang apa, mengaji kitab kuning tu lah, faqis ala zalik, kiaskan pada yang demikian. Mungkin saya tak boleh kiaskan ikut tangki saya, tangki kecil. Ada orang dia, dia boleh dan dia perlu. Maknanya, ya, makan sahur tadi dengan, ya, dengan portion yang ditentukan, maka makanlah. Di situ ada keberkatan, dan daripada keberkatan itu menjadikan dia bertenaga ketika melaksanakan, ya, ibadah puasa di siang. Muslimin muslimat, ya, dan memikirkan dia dan agenda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ya, disebutkan di sini tentang antara doa yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu terlihat, ya, berkenaan dengan tamat. Saya tidak nak mengulas lebih lanjut kerana kita insya-Allah masing-masing sedia maklum tentang kebaikan tamar itu tadi. Ya, yang mana perkataan tamar, kita cari perkataan tamar dalam Al-Quran, tak ada. Jangan cari perkataan tamar dalam Al-Quran. Ha, tak ada, tak. Dia tak gunakan perkataan tamrun, tamimro, tamarun. Dia gunakan perkataan nakhil. Nakhil tu dia merujuk kepada pokok tamar tu tadi. Ya, pokok tamar di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan faktanya sebanyak 20 kali Allah sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan nakhil, ya, iaitu berkenaan dengan pokok tamar itu tadi. Nama pokok tamar itu adalah nakhil, ya, pokok tamar. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang tamar, ya. Dalam hadis Nabi menyatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah fa in lam tajid tamran fal ma'u fa innahu tahur." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kemudian kata Nabi, apabila kalian, salah seorang daripada kalian, maknanya apabila kalian berbuka, maka hendaklah, ya, hendaklah dia berbuka. Ini saranan Nabi, walaupun tidak wajib hukumnya. Kan kalau kata wajib, ya, apabila kita tidak makan tamar, berdosa hukum dia. But again, apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lakukanlah. Macam bersugi, ataupun kita kiaskan tak ada gaya sugi, payah nak dapat di Saudi sana, Middle East sana, tak ada bekalan untuk gaya sugi, pakai berus gigi. Apa dia kata Nabi? Laula an mashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki 'inda kulli shalah. Jadi Nabi cakap lebih, kalaulah tidak menjadi keberatan pada umat, nescaya aku akan suruh mereka. Kalau Nabi suruh dalam hal ini ni tadi confirm jadi wajib, tapi Nabi cakap lebih, kalaulah tidak menjadi keberatan. Artinya Nabi concern sebahagian daripada umatnya yang mengalami masyakkah, kepayahan, keberatan untuk fulfill apa yang dituntut oleh Nabi itu tadi. Sebab itu Nabi kata, kalau tidak menjadi keberatan pada umat, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak sebelum inda kulli salatnya, sebelum daripada mereka mendirikan solat. Maknanya Nabi concern. Sebab itu ada hadis menyatakan larangan kalau kita makan apa bawang atau, ya, makanan yang mendatangkan bau yang tidak enak, kan, pak makan musangking, lepas tu nak masuk masjid, jadi itu mengganggu. Jadi Nabi larang. Memanglah Nabi tak sebut musangking, tapi again faqis ala dalik, Nabi sebut bawang. Dalam hadis lain Nabi sebut karak, daun apa nama karak, kalau kita daun kucai, macam itulah sebut karak. Sekarang dia bau mulut, boleh datang tapi bersihkan dulu. Begitu. Jadi nak sebut di sini, bila Nabi kata, ya, apabila kalian berbuka, hendaklah kalian mulakan buka puasa tadi, ya, sebelum tetare onne, roti canai onne, tak apa-apa lagi yang onne tu, onne dulu dengan tamar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sekarang ni kan, kita tengok kurma tu, saya bukan nak
nak sebut apa-apa lah. Kita kalau boleh beli tamar, jangan beli tamar mereka. Bukan saya, bukan saya apa, maksudnya nanti marahlah orang mereka ke kan, ataupun orang yang dia business, dia businessman, dia memang import buah daripada Amerika sana, dates, Californian dates. Setakat pengetahuan saya yang tak berapa banyak, bila sebut California dates, dia sebenarnya made in Israel. Dia datang daripada Israel. Kita ada kurma, kurma Nabi, ataupun kurma yang selain daripada Israel lah, kita kata. Sebab Israel ni dia ambil benefit daripada orang Islam, orang Ramadan. Kita sedang makan tamar, bagus tamar. Tapi kerana kita, kerana Israel, kerana Yahudi, Zionis memusuhi kita, maka kita pun kena concern juga dengan produk yang kita nak consume itu tadi. Ini bukan kempen, kempen beli tamar dengan jenama tertentu, tidak. Tapi ingatkan, kerana kita concern nak makan buah tamar, jangan sampai kita consume produk yang dikeluarkan oleh musuh Islam sendiri. InsyaAllah. Sebab itu kata Nabi, fa'ilam tajid tamar, kalau dia tak ada tamar. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah menyatakan, rumah yang tak ada tamar ni, maka ahli isi rumah itu dianggap sebagai kelaparan. Sebab Nabi sebut la yajuu ahli baitin fihi tamr, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Semuanya rumah yang ada di dalamnya tamar itu, maka ahli isi rumah itu tak akan kelaparan. Nabi sebut begitu saja. Tapi sebenarnya ada mukjizat ilmiah di sebalik saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Baik tu kata Nabi, kalau tak ada tamar, fal ma fa innahu tahur, maka hendaklah dimulakan berbuka puasa tadi dengan air, dengan minum air, seteguk air. Kerana apa kata Nabi, fa innahu tahur? Kerana air itu juga tamar tadi, diperlukan oleh tubuh badan kita, diperlukan oleh bahagian bahagian apa, bahagian penghazaman kita. Biarlah yang mula-mula masuk kepada mesin penghazaman tadi adalah tamar dan juga air, sebagaimana yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga antara doa Nabi sebagai penutup pertemuan kita pada malam ini. Sebelum kita sama-sama menyambut kedatangan Ramadan al-Mubarak insya-Allah, dan sebelum sama-sama kita doa dengan doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Siapa lambat kita tanyalah orang yang as-sabiqun al-awwalun ni tadi. Saya nak baca lagi kerana keadaan, kerana masa. Baik. Jadi doa, antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan berbuka puasa adalah zahabal dhama wa btallatil aruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini doa ni diriwayatkan dalam sahih Imam Abu Dawud, dalam Imam Abu Dawud diriwayatkan. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya zahabal dhama, telah berlalulah kehausan. Wa btallatil aruq, maknanya telah basahlah aruq, di mana ni urat tekak ni tadi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetaplah ajru, iaitu balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dalam modal kader dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perbincangan kita di bawah tajuk mukjizat ilmiah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah, menerusi ayat 185 dari surah Al-Baqarah tentang ibadat puasa, yang mana Allah menghubungkan maklumat tentang perintah puasa ini berkenaan dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan orbit perjalanan matahari, bulan, pertukaran siang dan malam. Itu juga poin yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan sahur, kerana ada di situ mukjizat, fakta ilmiah yang terdapat di dalamnya. Jadi mudah-mudahan selain daripada fakta ilmiah yang sama-sama dapat kita ambil manfaatnya, maka kita yakin dan percaya selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Allah memerintahkan sesuatu ibadah, semuanya ia mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu kembali
kepada kita. Dan hujung ayat 185 tadi apa dia kata, Allah wala'allakum tashkur. Kitalah generasi yang sekali lagi bersyukur dengan hadirnya Ramadan. Tetapi tanda kesyukuran ini tadi dengan kita implementasi apa yang telah kita faham dan kita melaksanakan tanggungjawab kita dalam kita membina ataupun menjaga hubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sekian dahulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bawa oleh-oleh perbincangan ini masuk kita melangkah ke dalam bulan Ramadan dan seterusnya kita mendapatkan Lailatul Qadar insya-Allah. Kalau ada terkata bahasa mohon kemaafan. Aqulu qawli hadha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.